Stop. Aku cuma kepingin naikin level. Bangun! Yo, halo guys, balik lagi bersama Arvan. Hari ini kita akan melanjutkan RL Craft. Iya. Kalian sudah meninggalkan like sebanyak 55 like, guys. Aku terakhir di video pertamaku itu yang bikin RL Craft itu, karena aku minta 40 like untuk melanjutkan RL Craft-nya. Nggak taunya kalian sudah membayar lebih, guys. Kalian sudah membayar like-nya sebanyak 55 like, guys. Ya sudahlah. Tapi aku yang putuskan untuk melanjutkan RL Craft-nya karena kalian suka dengan series ini, jadi ya aku lanjutkan. Oke, sebelum video ini dimulai, pastikan kalian jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, guys. Dan jangan lupa tinggalkan like sebanyak mungkin. Kalau kalian kepingin aku melanjutkan series ini, tinggalkan like sebanyak 50 like saja mungkin cukup ya, 50 like aja ya. Oke. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, kalau kalian pingin. Otakku error. Oke, daripada baca basi, mendingan aku lanjutkan aja ya survivalku ya. Aku ini terakhir dapat diamond, guys. Ini aku dapat diamondnya nih ini. Oke, cerita singkat ya, aku yang dapetin diamond itu ya. Itu aku kan kemarin nge-record ya. Tiba-tiba tuh layarnya komputerku itu jadi gelap, guys. Itu bukan monitornya, itu maksudnya layarnya gamenya gitu loh. Nggak tahu semuanya jadi gelap itu kenapa. Terus aku cari-cari, nggak taunya masalahnya di settingan OptiFine-ku, guys. Nggak taunya apa ya, katanya settingannya itu nggak boleh nyalakan apanya gitu. Katanya fast rendernya, iya fast rendernya. Oke, selama aku off rekaman ya, aku menemukan ini, guys. Kalau kalian bisa lihat ini. Ini aku belum tahu ini namanya apa ya. Yang jelas ini katanya aku bisa teleportasi kemana-mana katanya. Nih, aku ini baru nemukan dua nih di sekitar sini. Kalau nggak salah di sebelah gimana ya, di situ. Ya, kayak di sana, di daerah sana ya. Ini kalau aku klik kanan di sini, aku bisa pergi sini. Boom. Dan aku sampai. Oke, laba-laba jangan serang aku, laba-laba. Ini siang hari ya, laba-laba. Sampai kamu menyerang aku. No way. Di sana. Zombie, kamu pergi juga sana. Duh, aku perlu minum air. Aku perlu minum air, laba-laba jangan ganggu aku. Duh, penglihatanku jadi borong ini. Hampir aja. Oh ya, by the way ya, kalian kan terakhir ngomong sama aku ya kan. Apa ya? Kalian nyuruh aku lihat tutorial videonya, gameplaynya si Maple atau siapa gitu ya. Aku ini ya baru sadar sesuatu. Kalau aku kepingin nambang ya, aku harus naikkan level dulu ya. Aku kan bingung cara naikin levelnya gimana ya. Nggak taunya ada di inventory-nya aku, nggak taunya ya. Ini ada tombol skill. Jadi ini. Jadi aku harus naikkan skill-nya aku ini satu demi satu. Jadi ini aku berasa seperti bermain Fallout ini, guys. Ya, aku ini gamenya ini kerasa seperti Fallout ini. Tambah gini berasa seperti real life ini. Kemungkinan aku mulai nambang-nambang dulu aja deh. Oh ya, ini aku punya torch ya. Nah ini loh, aku bikin torch ini ya. Gak taunya nih, aku harus menyalakan torchnya manual dulu. Jadi kalau aku misalkan aku crafting ini, malah dapat torchnya yang masih belum nyala gitu. Jadi aku harus menghidupkan torchnya itu kembali. Aku udah ada friend and still ya. Oh, nggak salah tadi ada gravel tuh tadi di dekat itu deh yang aku tadi nemu itu ya. Ya ini shovel. Oke, ya ini gravelnya kok jadi shovel. Cari ngomong shovel. Oke. Oh ini nice. Oke. Aku harus tekan shift tahan untuk mendapatkan barang-barang ya. Kayak inilah kalau kerasannya seperti real life ya. Kayaknya aku coba mulai gali ke bawah deh. Tambah lagi aku perlu naikin XP ku ini, XP mining ku ini loh. Karena apa ya, aku kemungkinan paling banyak sih mining sih, paling kebanyakan. Tapi untuk skill yang lainnya kemungkinan aku naikin pelan-pelan aja deh. Untuk farming nanti. Untuk defense aku pasti jelas aku perlu upgrade sama ability ini kayak perlu sih. Sama skill building rasanya juga sih. Untuk magic ini aku masih penasaran ini, maksudnya magic ini apa ya. Jadi mungkin aku saya sedikit browsing-browsing deh, cari cara ya. It's pitch black, you are likely to be eaten by something. Hah? Masa? Padahal gak ada apa-apa di sini.
Aneh lah. Oke, okay, aku naikin levelnya miningku dulu deh. Sekarang tekniknya aku sudah level 4 ya harusnya. Ya, aku sudah level 4. Sekarang aku naikin skill defenseku deh. Aku kayaknya perlu deh skill defense ya, sama agility mungkin ya juga sih. Apa lagi? Oh ya, attack. Oh, nggak bisa. Yes, itu dulu lah, segitu saja dulu. Tampaknya aku baru sadar kalau di sini ada tengkorak ya. Aku harap ini tengkorak ini ya nggak berbau serem sih. Kayaknya sih pernah ada mati dari rumah ini ya. Aku harap ini nggak menggantui rumahku sih. Oke, itu barusan serem. Ow. Aku hyperthermia. Maksudnya apa itu hyperthermia? Kok masih kena damage? Bentar, hyperthermia itu apa maksudnya? Ini kan piramid yang terakhir aku temui itu. Cuma aku belum full menjelajahi semuanya. Mbak, ini ada lapis ya. You don't meet requirement to use this. Are you kidding me? Aku tidak bisa menggunakan pickaxe iron. Jadi aku harus menggunakan pickaxe stone dulu. Ow! Duh, kena hyperthermia. Apa sih maksudnya hyperthermia nih? Wow. Oke, itu baru, aku belum pernah lihat the dark Aegis itu ya. Yang diamond itu Aegis yang biasa. Aku nggak tahu itu sifatnya nyerang atau enggak ya. Ini satunya itu. Aku harap sih nggak nyerang. Kelihatannya di map itu nggak nyerang deh. Kurang tahu ya. Tambah lagi itu apa tadi dari kejauhan? Hello. Aku terakhir pernah jajah nggak sih di episode sebelumnya? Pernah deh. Atau belum ya? Apa-apa itu? Jos, oke. Aku sama lama overcoming ini mob ini enggak nyerang aku, tapi oh itu dia mob yang merah itu. Itu namanya Jos Alpha. Itu terakhir aku selama overcoming itu dia nyerang aku. Oke, itu semoga aja enggak terlalu. Oke, ini cuma bangunan struktur aja ya. Enggak ada apa-apa ya. Interesting. Oh, tambah lagi ini ada mineshaft. Apa? Bukan mineshaft apa? Aduh, lupakan aja ada namanya apa dah, lupa aku. Aku cuma ke pintu ke bawah. Aku tahu ini pasir ya. Oke. Okay. Halo? Malam-malam gini serem sih. Oh, kamu. Tambahin suaranya kamu serem loh. Kenapa kamu suaranya kamu begitu menakutkan? Tolong jangan serang aku ya. Stop. Aku cuma kepingin naikin level. Apa itu? Kaget aku. Apa apa barusan itu? Anjir, serem. Aku enggak ngapa-ngapain. Aku cuma nambang-nambang. Tadi ada mob nyusman. Itu barusan nakutin sekali itu. Aku rasanya perlu tidur deh. Sumpah kalau malam-malam begini serem sih. Tambah lagi suaramu nakutin. Bisa diam atau enggak? Sumpah di sini serem. Suaranya serem banget loh. Oh ya, aku mau ngecek skillku. Ada skill fishing enggak? Kalau enggak ada skill fishing, aku kemungkinan aku bisa FK fishing deh. Jadi aku bisa naikkan skillku itu lalu FK fishing itu loh. Aku kan perlu XP banyak nih buat naikin skill-skillku ini. Ya kayak aku bisa FK fishing deh. Harusnya sih bisa sih. Gak tau lagi ya. Aku belum lihat gameplaynya orang lain sih. Aku cuma sedikit lihat aja gitu loh tentang apa cara maketnya gitu loh. Ketinggian berapa nih? Wait. No. Nggak ada koordinatnya. No way. RA craftnya tahu pasti kalau orang-orang bisa pulang melalui koordinat. Ini bakal susah nih. Kalau aku balik ini bakal susah nih. Kalau aku kesasar aku bisa lupa nih koordinatnya nih. Aduh, mati lagi. Malah ini aku baru sadar ya, yang ada gambar orang di sini ini kira-kira ya. Itu damage-nya aku katanya. Kalau misalkan aku kena di kepalanya, aku langsung langsung mati tuh, instan mati nih. Itu yang ada gambar orang itu yang di sebelah bawah itu, ya itu. Astaga, kabutnya ini tebel sekali ya, kabutnya ya. Aduh, kabutnya ini terlalu tebel ini, guys. Ini bukan pengaruh render distance-ku ini. Ini ada mod kabut gitu. Ini
jam berapa nih ya? Oh ya ini. Gak di sini. Aku ini masih apa ya? Masih newbie ya dalam bermain Earlcraft ya. Aku kan terakhir kan ngomong di awal-awal episode kan aku enggak terlalu bermain Morpek. Ini kan pertama kalinya aku bermain Morpek. Oke, aku harap ikan itu enggak menyerang aku. Aku harap kamu enggak nyerang aku. Ah, aku kesasar ini. Oke, jangan tembak kepalaku. Oke. Oke, aduh. Aku bisa ngeliat healthku. Kalau aku ditembak di kepalaku langsung aku instan mati nih. You can hear sound from the darkness is a quick return to the light. Iya, aku mbak. Iya, aku langsung balik. Oh iya. Oke. Ini gamenya nih mirip-mirip kayak apa ya? Mirip-mirip sama itu Amnesia. Iya. Kalau misalkan aku kayak aku masih mikir, aku merasa ya, aduh aku tidak bisa ngomong ini. Aku ketakutan ini serius. Aku lagi ketakutan ini. Headshot. Biko, nice. Main aman aja. Aku rasanya perlu lanjutin mining aja deh. Lanjutin mining bentar pas langsung. Apa langsung pulang aja. Sumpah aku hampir gak bisa bicara ini. Aku sungguh ketakutan aku kena mob ini. Ini lebih susah lagi nih dibanding hardcore ya. Halo? No. Skeleton go away. Aduh di headshot. No. Tuh aku balik lagi ke sana berapa kali. Oke. Cepet pakai armornya. Mana armorku? Oke. Cepetan. Go. Lampu. Oke, mendingan aku keluar aja deh dari sini. Waktunya keluar dari sini. Aku sudah ngambil itemku. Waktunya keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Pokoknya keluar aja dari sini. Please. Aku cuma mau kepingin keluar. Aku mau keluar. Gua ini sudah bikin aku gila nih. Serius ini serem. Ya. Ayo. Yuk. Ya, aku tidak peduli. Mau aku haus atau lapar, yang penting aku mau keluar dari sini dulu sebelum malam hari. Aduh, cepetan. Go. Halo? Aku tadi dengar suara tuh. Apa cuma perasaanku aja ya? Keluar. Get out. Aku melihat cahaya. Keluar. Oke. Oke, langsung pulang. Oke, spider, jangan deketin aku. Kok bisa kesambar petir aku? How? Tunggu. Kok bisa kesambar? Oke, nah. Game of air itu lagi aku paling benci tuh. Tuh jangan bilang itemku sebagian ada yang masuk ke lava tuh. Pasti sebagian itemku nyebur ke lava tuh. Biasa my item. Loh. Yuk. I'm done. Aku gak kuat aku. Dah. Oke guys, itu video dari saya. Jika kalian suka jangan lupa subscribe. Jangan lupa tinggalkan like sebanyak mungkin. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Ingat, kalau kalian misalkan kepingin series ini berlanjut, pastikan kalian tinggalkan like sebanyak 50 like aja cukup ya. Dan, waduh, ini sudah bikin aku kehilangan sel otak ini. Astaga. Oke, aku udah, I'm done, oke. Bye-bye everybody. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.